Jumpa lagi Sobat Olahraga. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Hasil dan klasemen Liga Spanyol, tinggalkan Barcelona 11 poin di puncak, Real Madrid semakin dekat dengan gelar juara. Jornada ke-32 Liga Spanyol 2023 hingga 2024 telah kembali digelar pada Minggu, 21 April 2024, waktu setempat atau malam hari waktu Indonesia Barat. Salah satu pertandingan yang digelar adalah laga bertajuk El Clasico antara Real Madrid dan Barcelona. Dalam pertandingan tersebut, Real Madrid bertindak sebagai tuan rumah dengan menjamu Barcelona di Stadion Santiago Bernabéu pada Minggu, 21 April 2024, waktu setempat atau Senin dini hari waktu Indonesia Barat. Sepanjang pertandingan, laga berjalan sengit antara Real Madrid dan Barcelona dengan kedua tim sama-sama berbalas serangan. Akan tetapi, Barcelona berhasil unggul lebih dulu pada menit ke-6 lewat gol tandukan Andreas Christensen. Meski berhasil unggul lebih dulu, petaka datang kepada Barcelona setelah Lucas Vazquez dilanggar Pau Churbasi di dalam kotak penalti. Vinicius maju sebagai eksekutor dan berhasil menjalankan tugasnya dengan baik sehingga papan skor berubah menjadi sama kuat 1-1 pada menit ke-18. Di babak kedua, pertandingan semakin ketat untuk Barcelona dan Real Madrid. Namun, Barcelona berhasil unggul lebih dulu pada menit ke-69 berkat gol pemain pengganti, Fermin Lopez. Hanya, keunggulan Blaugrana tidak bertahan lama karena 4 menit kemudian Lucas Vazquez mampu menyamakan kedudukan. Tendangan first time Vazquez berhasil menjebol gawang Marc-André ter Stegen pada menit ke-73. Saat laga seolah akan berakhir dengan skor sama kuat 1-1, Jude Bellingham keluar sebagai pahlawan remontada Real Madrid. Bellingham sukses memanfaatkan umpan silang dari Vazquez untuk dikonversi menjadi gol lewat tap-in kaki kanan pada menit ke-90 pada masa tambahan waktu. Gol Bellingham tersebut sekaligus menutup El Clasico dengan skor 3-2 untuk kemenangan Real Madrid atas Barcelona. Dengan kemenangan ini, Real Madrid semakin tidak terkejar di puncak klasemen sementara Liga Spanyol 2023 hingga 2024. Real Madrid kini telah mengumpulkan 81 poin dari 32 pertandingan sepanjang musim ini di Liga Spanyol. Los Blancos unggul 11 poin atas Barcelona yang baru mengoleksi 70 poin dari 32 laga. Dengan keunggulan 11 poin tersebut, Real Madrid seolah semakin dekat dengan gelar juara Liga Spanyol musim ini. Adapun di posisi ketiga, Girona telah mengumpulkan 68 poin dari 32 pertandingan setelah menang besar 4-1 atas Cadiz. Nah, demikianlah video kita kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata saya izin pamit, terima kasih.